Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Andri pribadi. Sekarang kita kembali melanjutkan game Shadow of Death. Gila, game ini bikin gua ketagihan. Kalau kalian mau tahu, gua sampai ranking platinum di duel ya gitu loh. Gila banget game ini bikin gua ketagihan. Dan kalau kalian lihat inventory kah sebutannya? Equipment gua lah. Ini udah gila-gilaan, udah sampai legend itunya tingkat equipmentnya gitu loh. Karena ada satu lagi ultimate kalau nggak salah itunya. Apanya namanya? Tingkat itunya, tingkat equipmentnya. Oke. Gue rencana sih pengen gue tamatin hari ini. Cuma gue nggak tahu, kita lihat nanti aja. Bakal lama atau enggak gitu loh. Ini gitu, gue nggak usah pakai kartu otomatis. Kadang-kadang gue pakai kartu otomatis untuk farming bisa jadi. Jadi kalau pengen farming XP dan lain-lain, gue pakai itu otomatis. Ini kadang-kadang gue lupa kalau gue harus ini gitu lah. Ini ada peliharaan juga gitu kan, gue gila sih. Tuh main gue udah dapet loh, gue lupa. Oh 8, oke. Ini ada ini gila sih ancientnya ini. Ini saya bikin apa istilahnya? Tinggal gimana nih? Oke mantap. Ini udah main kesini makin gila-gilaan musuhnya, tau nggak lo? Kalau petualangan sih mungkin enggak ya. Ketika lo main menara itu sama duel tuh gila-gilaan musuhnya. Nice, satu lagi. Dingin tak mengguku apa, tidak mengguku tembakku. Oke kita next. Terbuka galeri kostum. Galeri kostum. Let's see. Galeri kostum mana cuy? Tapi kita jual-jual dulu. Karena gue nggak butuh senjata-senjata yang hijau ah, udah ketinggalan zaman banget jir. Apaan galeri kostum kan bingung kita kakak. Galeri kostum, oh alah. Oh bisa beli, bisa coba. Nah sayap nih yang gue pengen dibeli berapa? Gila, seratusan. Mabok gua cuy. Sayap, iya gua pengen. Ada nggak yang belinya pakai diamond gitu loh? 2000 kristal. Dang, san. Gila, gua harus ngumpulin 2000. Oke, nggak masalah bagi gua. Kalau selama kebeli gitu kan, bisa dibeli gitu kan, gua itu nggak masalah. Nah juga dapat kok gue dari arena atau dari apa pasti gue dapat. Oke. Nah, ini nih musuh yang ini gue kemarin nemu di menara itu gila musuhnya. Jadi menara itu sebenarnya sama aja lo kalau kayak model di Alchemist Store ya, setiap semakin tinggi menaranya semakin lo dapat hadiah gitu loh. Nah hadiahnya adalah yang kayak model nyawa itu kan. Buat naikin level, buat naikin equipment lo. Buat punya equipment dan segala macem. Oke, Iron Helmet. Nice. Bagus. Gila, sebelah saya cuman. Gue pengen langsung rajanya tau gak lo. Kayak begini nih menghabiskan waktu sebenarnya. Lu gitu lama lagi kan spawnnya mereka. Kukira monster taunya peliharaan gua gitu. Mati, sip. Oke kita next aja. Ya cepet kawan-kawan. Karena gua mau cepet-cepet sampai raja gitu loh. Nice. Cepet jadinya ngebunuhnya. Spawnnya lama gitu loh. Karena mungkin masih level-level easy ya, jadi masih agak-agak gimana gitu kan. Tidak usah melempar-lempar sesuatu yang tidak penting gitu loh. Allah, bisa nggak usah lempar-lempar kapak, ha? Huh?
Mungkin nanti kalau levelnya lebih hard lagi lah, lebih cepat lagi keluar gitu. Mana? Nice. Oke. Okay. Nyebelin pelempar kapaknya tuh. Aura Imperial Armor. Terlalu butuh gua, cuy. Nice. Ayo, tiga lagi. Ini selesai. Dia enggak lihat lompat-lompat pas gua lagi lompat-lompat gitu loh ini ya. Oke, okay, next. Gila. Itu game ini gue bingung, ketagihan banget. Terus ke sini-sini kok makin gak ada ceritanya gitu loh. Gue bingung makanya. Cuma lu ngelawan-lawan musuh gini doang. Oh, ini musuh gue lupa, gue kira peliharaan gue. Diam. Oke, kita terus maju. Nice. Dapat apa nih? War boots. Apa ini? Blood sword. Mantap. Nice. Alright, next lagi cuy. Biar cepat. Gue pengen cepet-cepet selesain gitu loh, pengen banget. Tapi nggak tahu nih hari ini waktunya cukup atau enggak. Karena gue nggak mau bikin video sampai 1 jam gitu kan. Dan benar-benar nggak ada gangguan sound juga. Karena tadi gue sempat pas gue colokin headset ke handphone agak keras. Takutnya gangguan sound. Tapi gue udah cek enggak. Tapi nggak tahu kalau tetap gangguan sound ya gue minta maaf. Tolong jangan lempar-lempar sembarangan kalau udah muntah nih monsternya. Oh, oke. Yang sek nih kalau bikin beku gue ya. Nice. Satu lagi. Nice. Di situ sebenarnya reach level 21, sedangkan gue udah level 23 kan, aneh jadinya. Archive-nya. Ini kadang-kadang suka muncul kayak begitu tuh kalau itu lagi loading. Ini gua apa yang mau gua tambahin untuk ini? Kalau ini sih benernya lu butuhnya itu skill kalau untuk kayak combo dan lain-lain itu nggak terlalu kepake. Pasifnya kayak begini malah yang kepake gitu kan. Oke, gua mungkin perbanyak XP aja. Pendapatan XP sampai 3. Terus untuk ini arena. Arena itu sebenarnya XP nggak perlu. Di paling penahan sihir karena gue butuh defend gue juga untuk di arena itu atau di duel. Oke, kita jual-jualin. Armor jual semuanya. Mau 100 nyawa, gila. Kecil banget kalau masih level easy kayak gini. Ini game ini gak tau kenapa bikin gue seneng. Setelah Alchemia Slurry seneng. Ini Alchemia Slurry pun gue masih main-main sendiri aja, belum sempat ngerekam dan segala macam karena gue masih lagi enjoying bermain gitu loh. Mati, diam. Oke. Okay. Alright, mana lagi? Ini lama kayak begini-begininya nih. Masa-masa kayak transisinya itu tuh. Oke. Yuk kita lanjut. Percepat. Ini gue senang game ini gak ada terlalu banyak iklan. Kadang-kadang kalau game yang... Ini sebenarnya kalau kalian mau tahu ini game berbayar. Cuma sama dia dibikin gratis jadi 0 rupiah gitu kan. Ini jujur aja ini banget. Game-nya gak ada iklan. Jadi iklannya itu dia benar-benar cuma... apa namanya, dari kalau misalnya kalian pengen item dan segala macam ya, paling pengen dapat item terus kalian beli sesuatu di shop yang pakai iklan itu baru ini. Oke,
Bengsek. Ura. Gila, next lagi. Udah 3 strip 8, 3 strip 10 udah lawan bos lagi kita, coy. Wait. Alright, satu lagi. Alright, yuk. Masa satu yang ngelawan yang tengkorak itu gue bingung harus pakai apa gitu. Diserang fisik nggak bisa. Mau kita tabrakin badan kita gak di sini ya. Yuk. Alright. Mati. Mana nih musuhnya nih? Aduh, nggak tidak menyenangkan kakak. Tahu tidak, saya bete menunggu kalian untuk spawn gitu loh. Saking lambritonya kalian gitu. Oke. Okay. Nice. Gitu kan lebih enak. Oke, okay, kita bertabuk sekali lagi, dua kali lagi untuk chapter ini. Karena gue selanjutnya enggak tahu nih mau gue lanjutin atau enggak ke chapter berikutnya. Dia sentolop. Oke, bunuh shaman. Oke. Mantap. Ini lama nih keluarnya nih. Mantap. Oke, ini terakhir nih. Boleh. Keren. Yuk. Nice. Bakal langsung ke raja kakak. Gua langsung ngilmu lo, langsung menang. Gila, itu belum sempet apa-apa langsung menang gua. Oke. Sekarang ada penguasaan apa nih? Seperti ini. Apa seperti ini? Kalau kamu berhasil ini adalah perbaikan pada tingkat yang berbeda, oke. Buat pikiranmu Max, biarkan nyawa Arun menjadi kekuatan yang baru. Oke. Kekuatan. Ya aku masih diperbarui. Tapi aku masih merasa ada lagi, masih banyak. Aku juga merasa kamu belum mencapai potensi maksimalmu. Yep, kamu akan menjadi lebih kuat semakin kamu menyerap makanan dari kekuatan kuno Max. Tapi untuk sekarang seharusnya ini sudah cukup. Tapi aku bisa menguatkan seranganku, tapi juga keahlianku yang lain. Tentu saja tampaknya semuanya cukup berguna. Aku harus memperhatikan apa yang akan aku fokuskan nantinya. Jadi mau kayak skill lagi ya. Please jangan crash. Oke, kita bisa ngelatih serangan kita. Mematikan armor bertahan HP bonus PvP damage nih Asian Killer. Ternyata gila pakai rune cuy. Oke. Mematikan, gila, gue pengen coba deh. Gila, ini satu ini aja udah 8 ini. Right. Terus apa lagi kakak? Ada pertahanan ya, armor. Nah ini nih, ketahanan boleh nih. Gila, gue punya banyak banget rune bertahan cuy. Oke. Nah, tambah lagi nih gue. Iya. Oke, nice. Ini perlu gua latih nggak? Satu, ada satu. Kita latih aja, gak apa-apa. Pet of power. Oke, kegigihan. Kegigihan. Gigi siapa?
Gigi aku. Oke. Nice. Damage. Kasihan banget cuma ada dua doang. Pun bertahan ya kakak. Ini udah gua X ya. Jangan ngomong crash. Karena gamenya suka crash kayak kayak si Udin. Oke. Sedih. Ya, yeah, I know. Terbuka penguasaan. Bertahan. Oke. Okay. Orb ini belum ketahu gue buat apa. Tapi yang gue tahu cuma buat upgrade senjata senjata kah? Gue lupa. Oke, okay, nice. 7 days kita dapat claim. Oke. Oke. Nah, kayak gini-gini kan lumayan sebenarnya. Kok kamu mau tahu? Capai. Jatuh tidak berguna. Dan ini gua mau beli sayap, bodoh, mau beli sayap gua. Enggak usah halangin gua, please. Senjata tidak guna, jual. Gila. Oke, kita berpetualang lagi. Satu chapter lagi kali, besok mungkin terakhir kita bakal chapter itu. Oke. Nice. Ya kita satu chapter lagi lah. Udah mantep nih sekarang kesini-sini ya kan. Udah senjatanya udah menggila. Kaget gua tau si binatang peliharaan gua langsung melahap musuh gua gitu. Kalau masalah nanti abis ini kita bakal terbuka mode baru, tapi gue nggak tahu mode apa. Oke, helm, steel helmet, nice, not bad. Nice. Oke, kita next. Ini udah mulai gearnya warna-warna biru-biru gitu loh. Level-level lainnya mungkin enggak kali ya, enggak kebuka sama sekali, enggak bakal gua tunjukin ke kalian. Gila lebah kakak, odoh. Nah ini gua suka nih yang kayak begini, cepet gitu loh. Allah, sabar. Macet, bodoh, warna-warna suka begitu nih game. Apa nih? Oh. Steel helmet. Oke. Oke. Ini lebah ini banyak banget. Please mati. Biar cepat. Alright. Buloh. Macet kakak. Ini game ini berat atau handphone gue yang sentolok gitu loh. Kita next aja. Oke. Gue pengen dapat baju armor yang biru kayak atau apapun untuk si peliharaan gue ini. Apa ini? Sarang lebah. Oke. Oh, sini ternyata kamu bersarangnya. Bersarang di sini kamu bodoh. Nice. Masih muncul lagi sama lebahnya. Oh, mosquito. Nyamuk dong, mosquito. Tapi ini lebah bukan moskito. Ini mos kami. Gitu, bodoh. Enggak lucu, Dri. Ku maksudnya mau bikin lawakan itu, tapi enggak lucu. Jadi gimana dong? Ya udahlah. Kita lupakan saja ya bersama-sama ya. Selesai dan macet. Lot of damage.
Let's see what we got from our skill. Pasif combo. Peluang kritis lah gue tambah. Karena sama sekali belum gue tambah. Terus untuk ini gue nggak tahu nih untuk ini apa gue perlu nambah ini. Ya udah nambah itu aja ya. Biar nggak usah ini petualangan. Kita lanjutin sampai akhir chapter ke 4. Chapter 4 betul. Alright. Ora. Ora itu artinya tidak kalau bahasa Jawa. Udah semua musuh. Oh, lu nyamuk, brengsek nggak terdiri. Oke. Okay. Alright, dua lagi. Ora. Lagi. Mana nih, cepat. Oh, alah. Kamu di sebelah sana gitu, saya nggak lihat. Oke, yuk. Kita lanjutkan. Mode 45, setengah lagi kawan-kawan, kita menuju bos. Oke. Bagus. Oh, hampir kena gua. Hampir dimak-mak gua sama itu monster, sial. Oke, okay, next. Makin menarik di game ini jujur. Makin seru aja gitu loh. Gua kira game-game kayak gitu bakal membosankan atau kayaknya kata gua paling bertarung. Bisa banyak monster-monster yang mungkin ikut-ikutan dari game-game sebelum kayak Dark Souls dan lain-lain. Ternyata ya lumayan lah. Oh, mungkin memang nggak bagus banget sih, cuma lumayan lah. Oh, ada buaya di bawah. Terus gua siapa? Oke. Oke, brengsek. Mas, itu buaya itu menggigit tau gak lo? Oh Allah. Untung saya udah belajar lama di Banten ya, masih orang Banten tuh sih ngomong-ngomong. Terus saya udah lima tahun di Serang jualan tahu saya. Bukan belajar ilmu, jualan tahu. Ilmunya pun ilmu matematika saya belajarnya. Nice. Allah, macet. How to use Salman King. Allah, ini gue benci banget sama buaya ini. Tolong. Sayang, tolong. Allah. Mati. Mudah. Jojo reference. Oke, dua lagi. Kita menuju akhir dari petualangan kita kawan-kawan. Di part ini. Karena kita gue buru-buru pengen cepet-cepet ke chapter selanjutnya. Maksudnya ngamatin game ini gitu loh. Oke. Tidak, buaya, minggir kamu. Oke, satu lagi mana nih? Oke, bagus, bos. Terus. Maju. Mati, bagus. Oh, kok dikejar-kejar buaya itu enak banget, tau gak lo? Oke, next. Oke, terakhir nih, mantap nih kakak.
Aduh. Bukan terakhir di petualangan ya, bukan, maksudnya petualangan terakhir di video ini. Bagus. Satu lagi. Oke, kita maju. Oh, ini belum ya? Masih 49. Gua kan udah 410, bodoh. Oke. Mail chain. Wait. Mati. Hampir tergigit sama buaya buntung gitu loh gua. Sial banget tuh buaya. Bodoh lah. Oke, bunuh Lisa Shaman King. Oke, masuk apa nih? Wow, Naga Overlord. This is where you die. Dikunci. Naga Queen. Alright, baby. Gila, banyak banget ini ya, banyak banget apa namanya archive-nya nih gue. Seho heo he, gitu kan. Selo lelo le. Jual. Dan ngomong-ngomong nih, peliharaan gue equipmentnya bisa dipakai apa ya nih? Kita lihat. Celananya udah hijau. Ya udah biru maksud gue. Gak ada ya, gak ada ya perlu kita tambah-tambahin lagi berarti ya. Karena bajunya juga udah mantep banget gitu. Berarti armor gue jual semua dong. Jual semua deh armor. Jual. Gila, lu lihat nyawa gua berapa di game ini, gila. 145. Tantangan apalagi baru nih. Oh, raid boss. Oh my god. This pasti kind of cool, man. Gua pengen gua bahas semuanya jujur dari tantangan dan segala macam. Cuma mungkin nanti. Oh, raid boss mantap nih kayaknya. Dapat apa aja nih gua enggak tahu. Capai klaim ya, klaim misi saya mau lewat. Oke, 7 days ini klaim dapat turun. Oke, aduh, dikit lagi gue bisa beli sayap tuh. Sebenarnya gue bisa nonton iklan, habis itu gue beli sayap, sebentar lagi aja lah. Karena nanti pasti membosankan tuh kalian menunggu gue nonton iklan. Dan buat gue juga membosankan ketika merekam harus nonton iklan gitu loh. Oke, senjata. Kita jual ini. Gak juga butuh, serius gue. Karena equipment gue udah legendary semua gitu. Oke deh kawan-kawan, kalau sampai sini, makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau enggak ya, didiemin aja atau di dislike enggak apa-apa. Karena gue bukan tipe orang yang harus di like terus enggak. Silakan kalian mau like atau dislike, silakan. Dan kalau kalian suka dengan game ini dan pengen gue ngelanjut lagi, silakan komentar gitu lah, biar gue nya tahu kalian suka atau enggak. Sekali lagi makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ohayo. Konnichiwa. Konbanwa.